Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan, ini adalah kondisi terakhir dulu bedengan talang yang ada di lantai 2 Taman Inspirasi. Dan bagaimana kami dalam melakukan perawatan tanaman-tanaman yang ada di bedengan talang ini hingga panen, kita simak video berikut ini. Di sini kami akan mengambil dua tanaman tomat cherry ini untuk kami tanam batangnya pada bagian atas bedengan talang ini. Ini kami maksudkan untuk menumbuhkan akar batang tomat ini di sini. Jadi ini nanti yang kami timbun dengan tanah ini nanti akan keluar akar. Dan ini kami maksudkan untuk menambah nutrisi tanaman tomat. Selain itu, juga ini nanti jika akarnya sudah banyak, ini insya Allah akan kami potong dan kami maksudkan untuk memperpendek tanaman tomat ini. Selain dengan cara tadi, ini kami juga yang ada di sini, ini karena terkena angin, kemudian roboh dan hampir patah, maka kami atasi dengan cara seperti ini untuk menumbuhkan akar di bagian sini. Untuk nutrisi bedengan ini talang yang ada di sini, ini karena sudah memasuki masa pembungaan dan pembuahan, jadi kami lebih banyak menggunakan pupuk organik cair yang berfungsi untuk merangsang bunga dan buah serta memperkuat batang. Seperti misalnya itu ada pupuk organik cair dari fermentasi air kelapa dan susu, kemudian pupuk organik cair dari buah pisang ataupun pupuk organik cair dari kulit pisang ataupun buah-buahan yang lain.
Dan untuk anti hamanya ini karena apa? Alhamdulillah ini karena berada di teras, jadi tidak terkena hujan secara penuh. Ini selama ini tidak kami semprot dengan anti hama karena ini alhamdulillah masih dalam kondisi sehat sejak awal penanaman. Jadi kami hanya melakukan pemangkasan saja untuk daun-daun yang kurang bagus, dan untuk hewan-hewan yang masih sedikit ini langsung saja secara manual kami ambil. Sementara untuk tanaman tomat yang di sini, ini sama kami tanam batangnya di sini. Hanya kalau ini saya ragu untuk memotongnya, karena di sini tanaman yang di atas ini sudah tinggi dan buahnya juga sudah banyak. Jadi seandainya ini kami potong, kami khawatir ini akar baru ini tidak mampu untuk memenuhi nutrisi tanaman tomat secara keseluruhan. Ini akan kami potong di sini. Dengan begini tanaman tomat akan lebih pendek. Kalau ini tadinya tanaman tomatnya patah. Jadi ini yang patah ini kami lengkungkan dan kami tanam seperti ini. Ini sudah 1 bulan, akarnya sudah banyak dan kami potong jadi seperti ini. Jadi demikian tadi teman-teman tahap perawatan dari bedengan talang yang ada di lantai 2 Taman Inspirasi. Jadi meski inilah hanya sangat sempit, alhamdulillah ini dapat kita tanami dengan berbagai macam jenis tanaman, dan alhamdulillah juga ini dapat menghasilkan buah yang insyaallah ini cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk darinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.